Halo Sobat TAC. Terus meroket, Riau tertinggi senusantara, simak daftar harga sawit di 5 provinsi perkebunan. 1. Riau, harga tandan buah segar TBS kelapa sawit kemitraan plasma dan swadaya di Provinsi Riau untuk periode 23 hingga tanggal 29 Agustus tahun 2023 ditetapkan naik oleh tim penetapan harga Dinas Perkebunan, Disbun, Provinsi Riau. Harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp115,26 per kilogram. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk kelompok umur 9 tahun naik menjadi Rp2.562,80 per kilogram. Harga untuk TBS sawit kemitraan swadaya. Harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun naik sebesar Rp83,13 per kilogram menjadi Rp2.486,29 per kilogram. 2. Sumbar, pekan ini harga kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil penetapan Dinas Perkebunan, Disbun, setempat, sepekan mendatang harganya dibanderol Rp2.495,48 per kilogram. Diceritakan Ketua DPW Apkasindo Sumbar, Jufri Nur, jika dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya, maka terjadi kenaikan sebesar Rp24,08 per kilogram. Sebab pekan lalu harga TBS masih dibanderol Rp2.468,43 per kilogram. 3. Sumut, pekan ini harga kelapa sawit di Sumatera Utara, Sumut kembali meningkat. Berdasarkan hasil penetapan Dinas Perkebunan Sumut, harganya kini dibanderol Rp2.490,98 per kilogram. Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, maka harga kelapa sawit di Sumut pekan ini mengalami kenaikan sebesar Rp24,85 per kilogram. Sebab harga pekan lalu Rp2.466,13 per kilogram. 4. Jambi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agus Rizal mengatakan bahwa harga TBS kelapa sawit Provinsi Jambi periode 25 hingga tanggal 31 Agustus tahun 2023 telah ditetapkan. Di mana, harga TBS umur 10 hingga 20 tahun sebesar Rp2.389,99 per kilogram, naik Rp65,07 per kilogram. 5. Kalbar, berdasarkan pemaparan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, harga kelapa sawit di wilayah itu mengalami kenaikan tipis. Sepekan mendatang harganya dibanderol Rp2.257,57 per kilogram. Jika dibandingkan dengan pekan lalu, harganya tidak berselisih jauh. Karena sepekan lalu harganya Rp2.257,51 per kilogram.